ikan hiu nggak ada kakak, yang terutama I love you Chika. Ikan hiu nggak ada tulangnya, salam sama ibunya. Cantik banget, ya Allah, cantik banget. Ya Allah, cantik banget. Maaf, kesempatan datangnya nggak sekali. Gila lo, Ben. Ditolak lo, Ben. Lo ditolak, Ben. Hai teman-teman, kali ini di tongkrongan Novel ada sesuatu yang beda. Ya, hari ini ada co-hostnya, namanya Fauji Badila. Dikenal dengan orang tua, benar nggak? Ini senior ini, ya, di dunia per sinetronan, kalau nggak salah ya? Apa film? Oh film, dia paling gak mau dibilang sinetron. Bintang film nih. Oh, ya. Bintang film, bukan bintang sinetron. Lo jangan jatuhin harga martabat gue loh. Gue bintang film nih, 30 film gue tolak. Oh, berarti tongkrong anak film mesti seneng nih. Hari ini didatengin sama bintang film, bukan bintang sinetron. Iya gak? Kenapa? Tumat. Bedanya apa sih bintang sinetron sama bintang film? Beda. Bedanya apa itu? Jar, jelasin. Nah, kalau ini yang lagi viral. Ini artis cilik. Ini artis cilik pemain sinetron. Apa, Jar? Cinta di balik apa? Cinta di balik topeng. Cinta di balik topeng. Ya. Ini sinetron Cinta di balik topeng. Mau jadi pemain sinetron apa pemain film kayak ini? Main sulap aja. Oh, main sulap. Sulap rekening. Kenapa main sulap? Sulap komedi. Oh, sulap komedi. Jadi lebih enak jadi sulap komedi. Daripada pemain film. Di Gorontalo saya selalu bermain sulap komedi. Oh gitu. Kenapa? Sulap komedi itu apa? Saya sebagai tuyul. Jadi gue pengen tahu nih, kan Fajar sempat viral. Syukurlah. Sempat viral apa masih viral nih sekarang? Ya kan? Kalau yang gue tahu kan sempat viral banget. Ya, Fajar tuh diputusin apa ditolak sama cewek, terus abis itu Fajar mau bunuh diri, ya kan? Terus akhirnya Fajar bikin video terus viral. Nah itu ceritanya gimana, Jar? Gak. Yang realnya kayak gimana sih? Itu ceritanya saya bukan diputusin, bukan juga ditolak. Kenapa? Tapi saya diselingkuhin. Wah, oh. Bukan diputusin, bukan diselingkuhin. Bukan diputusin, bukan ditolak. Tapi diselingkuhin. Tapi sempat pacaran gak? Ya pacaran. Oh pacaran. Kenapa bisa diselingkuhin? Selingkuhnya itu cewek ini sama siapa bisa selingkuhin Fajar? Ya sama orang lain lah, masa bapak. Nah orang lainnya itu kenapa? Apakah lebih keren? Iya. Oh lebih keren? Fajar kan juga keren. Ini stylenya keren. Ya kan cowoknya serba ada, saya kan serba berusaha. Tapi di mana-mana serba ada kalah sama yang serba usaha. Iya, karena saya sudah bilang perjuangan sekarang itu udah bukan lagi dengan ganteng, cakep, cukup yang bersaldo. Iya. Bersaldo. Sekarang Fajar udah bersaldo dong? Ya sementara nabung. Sementara nabung. Eh kenapa? What's wrong gitu loh? Itu panas, Jer. Gak rasa diseruput. What's wrong gitu loh? Why? Is it hot? Yes. Yes? But why? What? Coba, Jar. Iya. Yeah. Sebelum kita ngomong panjang, Jar. Iya. Yeah. Apa nih persamaan nasib kita nih? Malam minggu ini nih. Sad boy. S-A-D-B-O-Y. Sad boy. Apa tuh artinya sad boy? Lelaki sedih. Lelaki sedih. Ya, sedih karena cinta gitu. Oh gitu. Saat itu sedih. Boy itu yang belum saya tahu. Leng-leng loh. Ya. Oke, next. Oke, next.
yang tadi gue pengen tahu, Fajar katanya mau bunuh diri. Sempet bunuh diri enggak? Enggak, lo pakai bunuh diri pakai keris apa pakai pisau? Pakai apa ya? Panjang jembatan. Oh, loncat. Hampir. Kok enggak loncat? Ya untung sahabat saya itu yang mengertiin saya gitu. Oh gitu. Pas mau loncat ditahan apa gimana? Ditarik di leher gitu, terus ditarik bantingin gini. Oke. Tapi beneran udah mau loncat? Iya, beneran. Di mana? Beneran apa lagi cuman pura-pura? Enggak. Udah bener? Di Gorontalo. Oh, di Gorontalo. Jadi enggak jadi lompat diselamatin sama teman. Terus temennya sekarang ke mana? Nggak tahu, kan temennya udah nyelamatin nyawanya Pak Ajar. Saya kan Jakarta, dia di Gorontalo. Oh gitu, tapi masih suka kontak? Iya, kadang-kadang jarang gitu. Kenapa Jar? Ya kadang-kadang kan udah menyelamatkan nyawanya Pak Ajar. Iya. Selalu cewek apa cowok temen? Laki. Oh laki. Letan. Laki. Bukan cewek, bukan cowok, tapi laki? Iya. Oke. Okay. Apa bahasa Inggrisnya? Spike apa? Spike apa? Spike. Bahasa Inggrisnya lakinya atau wanita? Pria. Bahasa Inggrisnya laki pria. Bahasa Inggrisnya laki pria. Pria punya selera dong. Saya juga pernah mencintai apa ya wanita yang sangat cantik. Lo ngelihat diri lo 5-10 tahun ke depan seperti apa? Apa nih yang lo lihat di diri gue nih 5-10 tahun ke depan gimana? Dari jenggot. Terus udah mulai dari keriput kalau nggak salah. Terus ini 5-10 tahun lagi berkeriput nggak tahu, Allah alam. Allah alam, terutama insya Allah diberikan kesehatan. Pasangan ada berapa 5-10 tahun ke depan? Saya nggak tahu. Kok sekarang pengen punya cewek berapa? Nggak ada. Pengen punyanya berapa? Nggak pengen punya. Tapi yang punya pacar? Iya. Wah, sama dong sama Mas Fauji. Ya kan dia... Tapi jangan sampai-sampai nanti naksir sama Mas Fauji kalau nggak punya pacar. Ya kan dia serba saldo, jadi wajar dong dipikirin banyak cewek. Wah. Serba saldo ya? Iya. Jadi kalau nggak ada, kalau saldo lagi kurang nggak maju. Iya. Kalau saldo ada, ngegas, nggak pakai ngerem. Ada nggak? Serunya kalau nggak ada saldo, kita biarin, kita maju gitu. Kalau nggak ada saldo, kita mundur. 3.000. Kata tukang parkir, mundur. Gue banyak belajar nih sama lo nih. Nanti kalau ada waktu, bawain buku. Buku apa tuh? Matematika. Matematika. Kan pengen belajar. Iya. Gimana cara memanipulasi pikiran wanita biar dalam hitungan jam dia bisa tertarik sama kita? Ya semua tergantung saldo bang. kalau kita lihatin saldonya belum sampai 1 jam 2-3 menit pasti mereka biar lo tahu tuh saldo berapa coba ini saldonya banyak nih, coba kita cek nih. Banyak kan pemain film. Iya enggak, pemain film bukan pemain sinetron. Jadi saldo ya, selain saldo apa? Apa ya? Ya tergantung Anda aja. Tergantung Anda aja. Biasanya nih pick up line lo nih kalau lagi ketemu cewek nih apa yang lo omongin pertama ya? Hai. Senyum kamu manis atau apa kabar? Papa mama sehat atau apa yang lo omongin kalau lo ketemu cewek yang lo suka? Hai. Mana kabar? Terus saya mau cari kunci. Untuk mereka sampai ya? Bingung. Kunci apa itu? Cinta kamu. Berarti kalau nyari cewek tuh mau cari kunci ya? Iya. Boleh juga itu. Kalau lo gimana? Kalimat pertama belajar dari sad boy. Ini biasa nih, biasa. Suka enggak ngaku. Coba kalimat pertama lo, kalau dia kan gitu, mau kunci. Punya cewek banyak caranya gimana? Belajar sama namanya Fauji Badila. Salah. Belajar sama namanya Fauji Badila. Iya enggak? Deketin cewek pertama kali kenalan. Gimana coba tadi? Pertama kali kenalan, jangan berkenalan dengan tangan gini doang. Terus? Masukin duit. Terus tulis, kamu mau gak jadi pacarku? Apa? Tulis di envelope, kamu mau gak jadi pacarku? Eits gila! Kalau hanya gini doang... Warna duit yang mana? Warna duit yang mana? Ya kalau ada yang merah. Kalau ada yang merah ya?
Kalau nggak ada yang merah, ya biru aja. Biru aja. Nah. Jadi Fajar sekolahnya itu SD bisa baca. Iya. Hebat loh. SD aja bisa baca. Duit tahu dong? Enggak. Duit nggak tahu. Karena nggak punya duit. Nah. Tadi kan Boji bilang bagaimana cara ngedeketin cewek pertama kali. Ya enggak? Coba sekarang kita telepon cewek ya. Video call. Ya enggak? Gue pengen tahu coba cara set boy ngedeketin cewek. Kita telepon beberapa cewek. Cek. Kamu ngapain bukan lagi kayak gitu? Aku lagi mau apa? Ada yang mau ini? Cara ngedeketin cewek kayak gimana? Coba. Lihat, set boy. Kelihatan enggak saya pakai kacamata? Kelihatan enggak saya pakai kacamata? Dia lagi pengen coba bagaimana cara mendekati cewek. Bisa tahu siapa nama Anda? Gua demen nih. Cika. Coba Cika, luangkan waktu untuk 10 detik. 3 detik saya akan menghitung hingga engkau tutup mata. 1, 2, 3. Meramkan mata Anda dan dengarkan kata syahdu pada hatimu. Ikutin lagi. Ikan hiu gak ada kakak. Yang terutama, I love you Cika. Yang kedua, kakak-kakak membeli paku. Cika mau gak jadi istriku? Cika gimana? Coba jawab deh. Wah, jawab keduanya. Dalam kurun waktu kurang dari 5 detik, mau atau enggak? Jarang-jarang hari gini ada cowok nelpon langsung nembak atau ngelamar. Tapi jerawatnya bagus tuh. Gimana jawaban kamu? Oh, kamu mau lebih? Jadi gini. Mama-mama makan di meja. Kalau kamu terima, yuk Sherlock aja. Itu baru cowok alfa, cowok yang tegas. Mengutarakan keinginannya secara efektif di detik-detik pertama. Cewek itu emang butuh kejelasan. Dan bisa terbukti. Luangkan waktu kedua orang tuamu agar bisa bersilaturahmi sama-sama. Keren kan dia? Keren. Kamu harus ketemu dia nih. Enggak, jawabannya bukan masalah keren. Lo mau enggak, terima enggak? Satu titik dua koma. Kamu cantik, aku yang punya. Hari gini udah 4 rayuan nih lo dikasih, terus lo masih bilang enggak. Lo cewek, lo kejam. Next cewek kita. Lo kalau nggak terima sekarang kita matiin telepon, kita telepon cewek lain. Ayo, terima apa enggak? Iya. Jawabannya pas ketemu aja. Bisa. Kalau bisa, luangkan waktumu untuk tidur dan ingatkan namaku di hatimu. Aku mau godain yang lain ya. Dah. Ikan hiu mandi sawah. Dadah. Wah, gua kalau main sama dia dari dulu nih. Gua enggak terlambat nikah nih. Ilmunya banyak. Sayang lo baru lahir. Ya, tadi kan udah tuh. Cika habis melayu. Jawabannya nanti kalau ketemu gitu ya. Nah, ini ada lagi nih. Tolak. Enggak. Kalau disuruh nunggu. Sekarang kita telepon lagi cewek. Ini dua-duanya kita teleponin artis-artis nih buat Fajar nih. Hai. Kamu lagi ngapain? Fantuh.
Kamu lagi ngapain? Eh, aku mau ada cowok nih mau ngomong. Coba, kamu lagi rapi nggak? Coba lihat dulu mana muka kamu. Coba lihat apaan sih? Coba lihat dulu. Ya Allah. Nih, tuh ada yang mau ngomong tuh. Coba gembalin suruh ngomong. Ikan hiu makan banana. Love you Medan Nadina. Tuh lagi. Ada uji. Nih dia mau ngajarin kita Medina. Med, mana? Gimana caranya? Video aja dong. Takdir kita berubah dan punya pasangan. Jika engkau belum ada kesempatan untuk melihatkan wajah engkau, maka saya pun belum ada perempatan untuk membuka hati saya ke kamu. Gila. Gue kalau jadi cewek, dia ngomongin kayak gitu gue langsung sayang. Mungkin juga ini kalau cewek udah hamil. Berapa itu? Berapa? Bab 3? Gila. Medina? Matt, muka kamu dong. Matt, muka dong, Matt. Ayo dong, Matt. Jangan memaksa orang yang tak mau dipaksa. Yang intinya adalah jangan mengejar orang yang tak mau dikejar. Jangan memberi orang yang tak mau menerima. Hubungan perasaan adalah dua hal yang saling memberi, bukan mengemis untuk dicintai. Makan banana buru-buru, lupakan Medina Dina, cari yang baru. Medina, sampai sini ya. Sampai sini. Sorry ini enggak. Cuman ya gimana? Maaf belum ada waktu untuk mengungkapkan perasaan. Tapi mungkin kita saya waktu, lagi. Tapi mungkin saya ada waktu untuk mengatakan pertengkaran. Terima kasih dunia tipu-tipu. Aku udah bertengkar sih. Ih, udah mulai masuk. Alam bawah sadarnya udah mulai kena. Oke. Ayo dong, kamu kreatif video kamu dong. Kasih dia kebebasan, jangan takut orang ambil. Karena ingat yang terbaik kasih tahu jaga hati. Medimat. Beli lilin buru-buru, matiin cari yang baru. Lo tahu kan, Med? Lo tau kan, kita nih bertiga sayang sama lo, Men. Ayo dong, Men. Masa lo cuman buat... Gak ada guna. Iya, kita mencintai seseorang lewat HP itu, apa ya? Sulit untuk mempercayakan seseorang. Udah tau kan pacaran lewat HP itu? Apa itu? Dan udah tau kan arti dari HP? Apa itu? Harapan palsu. Kita mau mengharapkan seseorang yang LDR gini susah. Karena pacaran LDR itu seperti hotspot dengan wifi, dekat dia akan terhubung namun jauh dia mencari perangkat lain agar bisa terhubung. Boleh juga tuh, itu benar. Matt, liatin dong Matt, bukan kamu Matt. Kita mengharapkan seseorang yang ada bapak. Bentar, jadi Matt. Lebih baik kita mengharapkan orang tuanya daripada anaknya. Itu mana? Bukannya nggak sayang nih? Enggak. Kamu nolak kita. Kamu nanya. Ya kita. Nah ini nih. Halo. Dengaran nggak? Nih kamu kenalin. Dikenalkan, saya Fajar. Laki-laki PSBB, perempuan selalu bikin bodoh. Dengerin dong tuh, apa? Saya laki-laki PSBB, perempuan selalu bikin bodoh. Hai. Iya. Kita lagi mau. Ikan hiu nggak ada tulangnya. Kathleen. Ikan hiu nggak ada tulangnya. Salam sama ibunya. Mama sehat. Hai Bu. Tante sehat ya? Tante sehat ya? Kita boleh ya ke rumahnya? Boleh.
Boleh, gua gila. Emang lu bawa hoki, Jar? Kamu rumahnya di mana? Mau disamperin, Masya Allah. Cantik banget, ya Allah, cantik banget. Ya Allah, cantik banget. Jadi begini ya, jangan mengharapkan seseorang. Dari mana datangnya kecewa, dari dia yang kau anggap istimewa. Baik, goeng, go. Kita lagi di area tempat, kamu di mana? Masih jauh, Puri. Oh, jauh. Kapan kita ketemu? Kita mau ketemu. Kita mau ketemu. Kamu mau Oji. Hah? Iya. Kamu single, kan? Kenapa? Kamu single? Single. Sorry, kenapa? Kamu single, enggak? Enggak. Single. Oh, single, Masya Allah. Emang jodoh gak kemana? Jangan percaya sama ucapan lelaki yang sedang jatuh cinta. Gunung kan kudaki, lautan ku seberangi, tapi masjid kau lewati, friend. saya tidak akan mengasih kata-kataku untuk kepadamu, tapi saya. Mana? Muka kamu mana? Muka kamu? Udah. Dilingi gini aja. Nanti kalau ketemu, lu sama nyokapnya, gue sama anaknya. Iya. Kita ngobrol berempat ya kan. Jalan-jalan ke kota Mekah, jangan lupa membeli kurma. Jika anda pengen masuk surga, kenalan dulu sama saya punya keluarga. Gila. Boleh tanya gak? Jalan-jalan ke kota Mekah tempat haji. Sebelum kita berdua nikah, aku pernah bilang janji. Janji apa? Janji sayang dan cinta utama kepada Tuhan. Sebelum kita berdua nikah, apa saja yang harus dilakukan? Makan coto, campur ketupat. Kalau mau surga cepat, izinkan dulu saya berpelukan. Enggo. Kevin. Pajar sayang gak sama kamu? Gila, kesalin gini, pulang-pulang gini, yang hari lo punya hotel. Makan nabati di atas meja, nanti saya blok aja. Nanti cowoknya gak marah ya. Single. Caitlin, kamu umuran berapa? 19. Kamu umuran berapa? Umuran berapa? Ente kadang-kadang ente umur berapa tuh teh? Kamu umuran berapa? Sorry banget aku nggak dengar kak, aku putus-putus banget di sini. Medina bisa video call saya. Gila men. Gue belum maju nih, salib. Belum maju. Naik lagi kan tuh. Tuh. Maaf, kesempatan datangnya gak sekali. Gila lo, Ben. Ditolak lo, Ben. Lo ditolak, Ben. Secantik apapun engkau, walaupun kesempatan tadi yang aku curahkan hatiku kepada kamu, namun kamu hanya hiraukan gitu, maaf. Saya akan berhenti. Saya akan cari yang lain. Di sana ada lampu gak? Di sana ada lampu nggak? Ada. Lilin? Nggak ada. Ya, itulah. Saya sudah pernah berkata di hati saya, jika ada lampu jangan cari lilin, jika ada aku jangan cari yang lain. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Quran. Ini hotel ya, yang dimana nanti akan Fajar dengan keluarga nginep di sini, nyenengin keluarga Fajar ya, biar bisa kumpul keluarga. Nanti dari sini kita jemput Fajar makan di restoran di Sabugin, free untuk Fajar dengan keluarga semua, dan juga
ini bisa menjadi apa penyemangat untuk Fajar ke depan untuk bisa menjadi seorang pengusaha. Karena saya juga memulai ini semua dari nol, Jar. Dari nggak punya apa-apa sampai punya, alhamdulillah, beberapa hotel yang saya gelutin sekarang. Syukurlah.